Many times we want to receive the blessings, but we are not qualified for that. Banyak kali kita semua menginginkan berkat. Sayangnya kita tidak cukup qualified, tidak cukup layak atau bermutu untuk menerima berkat itu. If you see, if your glass is full of something, misalkan, you want to pour something else, it cannot get into it. Kita adalah sebuah gelas dan kita udah penuh dengan sesuatu, penuh dengan problem yang memenuhi pikiran kita. Mau ada sesuatu yang baru, enggak akan bisa masuk. Why sometimes God speak to people and still nothing can work in them? Kenapa meskipun ada orang-orang yang Tuhan bicara langsung tapi tidak berefek dengan mereka? The Bible tells, Alkitab mengatakan, you are kings and priests. Engkau raja dan imam. Amen. But many times it doesn't work. Tapi banyak kali dari kita tidak punya karakter imam dan raja, tidak bekerja seperti seharusnya. We have to allow the Holy Spirit to work in us as a king and a priest. Kuncinya adalah kita harus mengizinkan, memberi diri Roh Kudus untuk bekerja dalam kita, membentuk, mengasah, menghancurkan dan membentuk kembali kita untuk menjadi seperti raja dan imam.